Kondisi kumuh dan kotor biasanya ditemukan di pasar tradisional. Untuk menciptakan suasana pasar yang bersih, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merenovasi 23 pasar di Jawa Barat. Salah satunya Lembur Situ Sukabumi, yang dalam waktu dekat akan bisa ditempati para pedagang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Pasar Lembur Situ Sukabumi yang telah direnovasi menjadi bersih dan tertata Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Untuk renovasi pasar tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan anggaran sebesar 10 miliar rupiah melalui program Pasar Rakyat Jabar Juara. Pasar yang memiliki 80 lapak pedagang tersebut didesain sederhana tapi rapi, sehingga diharapkan menaikkan kelas peradaban pasar tradisional menjadi lebih nyaman. Ridwan Kamil pun berharap pengelola pasar selalu menjaga kebersihan dan ketertiban pasar melalui sebuah inovasi. Sehingga ini adalah kemajuan luar biasa, anggaran dari provinsi nilainya kurang lebih 10 miliar, tolong disebarluaskan ya. Kalau boleh juga perlihatkan dulunya kumuh, sekarang menjadi lebih bersih. Dan bagi saya desain sederhana tapi rapi begini mudah-mudahan menaikkan kelas ya peradaban pasar tradisional menjadi lebih nyaman. Saat ini pasar tersebut belum bisa digunakan para pedagang karena pihak pemerintah kota Sukabumi masih menghitung harga sewa lapak. Tapi menurut Ridwan Kamil, pedagang lama akan 100% difasilitasi. Hingga saat ini program Pasar Rakyat Jabar Juara telah mentransformasi 23 pasar tradisional dari total 300 pasar di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.